Kanda jujur sih ya. Kanda mau kamu kawin dengan Tuan Ian itu? Tuan Tono. Mana Tuan Gagak? Saya dah lama tak jumpa Tuan Gagak. Mana dia? Sekarang kamu tahu kenapa kamu suka pada dia. Dia ada pesanan untuk saya. Saya nak jumpa Gagak. Macam mana bila kita dapat kaki tambuwi? Saya gurau je Nona berkenaan tu. Ikutilah kemohonanku untuk saat ini saja demi bisnisku ini. Mau tak mau saya kena lari juga. Kanda. Ya, Nona. Ya. Saya keluar dulu dengan David. David. Di mana? Jalan-jalan je kedai baju. Boleh kan? Ah, boleh, boleh. Hati-hati ya. Pastikan berteman dengan ini. Jangan terlalu jauh dengan David, ha? Hati-hati, Nona. David, saya nak jalan. Kita pergi tu Kanda Venda. Boleh, Nona. Saya nak pergi ke warehouse dulu. Ya, okay. Sekejap ya, Tuan. Kau pandai guna ke? Oh, best juga ah. Iya, tertakam tertakam. Jom, saya nak kedai baju tuan. Olivia, boleh kita berjumpa kejap? Boleh, boleh. Ada apa tu? Macam mana dengan keadaan Nona Katara? Kita harus bagi tahu pesanan yang sepatutnya Tuan Gagak sampaikan kepada Nona Katara. Eh, macam mana kita nak sampai? Itulah, kita tak boleh masuk rumah dia kan? Itulah tu. Jadi, saya harap-haraplah kita dapat terjumpa dia kat mana-mana ke. Itu pun kalau dia keluar rumah lah malam ni. Tahu apa aku dah buat? Apa? Hantar family aku jauh-jauh daripada sini. Macam-macam, Daddy. Kamu tahu kan apa saya boleh buat dengan kamu, Daddy? Iya, Tuan. Kamu tahu dengan apa kamu saya boleh buat dengan kamu, termasuk keluarga kamu, Daddy? Kemana tu? Aku sendiri tak tahu. Aku tahu aku bagi dorang duit dan dorang pulang bila aku panggil. Tapi semuanya selamat, kan? Harap-harapnya macam itulah. Yang lain pun kita tak nampak, Nona. Betul? Satu kaum apacik pun tak ada. Macam manalah, lepas ni? Saya risau. Saya merisau juga. Tapi apa kita boleh buat? Hari tu masa Nona berjumpa dengan Nona Katara, dia ada cakap apa-apa ke? Nona? How is it between you and her? Saya cuma dapat pesanan yang betul apa firasat saya mengatakan bahawa Tuan Ian tu bukan orang yang baik. Saya pun dapat rasa firasat macam tu lah, Nona. Tapi saya tak yakin lah. Sekarang ni Tuan kena yakin lah. Sebab Nona Katara sendiri yang bagi tahu saya Tuan Ian tu orang yang jahat. Tapi di mata Tuan Van tu, dialah lelaki paling dihormati lah kononnya. Nak buat macam mana? Basically business wise, orang sanggup buat apa saja untuk business asalkan dapat wang. Tuan Van di bawah. Itu pula dengan Tuan Maverick. Tuan Maverick pula tak habis-habis dengan dia punya gaduh dengan Apaji lah, dengan Newa PT lah. Tak habis-habis, Nona. Sebenarnya Tuan Maverick ni baik ke tidak? Ya, niat dia baik. Tapi cara dia lah. Dia pernah bercakap tau dengan saya dulu. Dia kata dia nak tolong majukan kaum-kaum. Cara dia tak betul lah bagi saya. Gagak ceritakan dekat saya yang Tuan Maverick serang dorang tau. Teruk sangat tu. Dan cara, kenapa sampai macam tu sekali? Saya rasa tak lawa lah topi saya. Nak pergi kedai baju lah. Boleh teman saya kah? Itu kan David? Katara kah? Yalah kot. Audi Tuan David. Audi lah. Buat apa dekat sini Tuan? Tuan buat apa lah di sini Tuan? Saya nak tukar topi ya. Budak. Olivia, no, how are you? Katara. Mana? Olivia, no, how are you? Katara.
Didi? Kata Rana ke mana ni? Ada orang, kita cakap keluar. Okey. David masih ada di sana ke? Ada, ada, ada. Saya nak larikan diri. Eh, Nona. Nona nak lari ke mana, Nona? Saya kan dah beritahu Olivia, Ian tu jahat. Ya. I feel like my life tu macam betul-betul rasa terperangkap lah. Tak ada pesanan, tak ada jumpa gagak. Tak ada pesanan dari El Toro. Tanda van pun dah berubah. Ian pun lagi teruk dari van. Wait, hold on, hold on, hold on. I have to run away. With or without anyone's help. Before Nona mau melarikan diri, Nona perlu tahu satu benda ni. Sebenarnya ada pesanan daripada Tuan L ke Tuan Gagak. Tapi Tuan Gagak tak dapat sampaikan kepada Nona. Sebab... Wait. Saya tak nak dengar pasal benda ni lagi. Saya dah begitu hari tu kan. Macam Teddy nak sedapkan hati saya je. Nona jangan buat macam tu kat saya lagi tau. Tidak. Ini betul. Saya nak melarikan diri untuk diri saya. Saya tak perlukan tolongan siapa-siapa lagi. Tak nak harapkan dari siapa-siapa lagi. Bahaya. El dah sampaikan pesan kepada Tuan Gagak. Korang jangan gurau lagi benda ni tau. Saya dah tak nak berharap lagi. You need to listen for once. Ini kali betul. Tuan Gagak dah bagi tahu saya hari tu. Bila? Yang masa Nona kena dengan Tuan Ian tu di rumah. Ingat tak? Gagak was there? Yes, he was there. Habis kenapa tak beritahu saya masa tu? Masa tu, Tuan David ada di sebelah Nona. Mana saya boleh ceritakan? Tapi Tuan Gagak ada bagi tahu saya pesanan dari Tuan L. Tuan L sebenarnya dah terima cinta Nona. Dia pun rindukan Nona. Saya pun suka dengan kata lah. Saya pun mencintai dia, Tuan. Wah. El Toro? El Toro, ya. Banyak-banyak hari, baru hari ni kamu beritahu saya. Macam mana saya nak jumpa Nona? Kita semua kan tak boleh masuk rumah. So it's true? Selama ni betul? Iya, yes. Yeah, Nona. Habis tadi kenapa tipu saya hari tu? Nak sedapkan hati apa? Saya terpaksa, Nona. Ramai orang kan? So it is true then? See, I told you something is going on. Tuan El Toro memang sayangkan Nona. Dia rindukan Nona juga tau. Tuan Gagak nak masuk Sandinis pun susah sekarang. So, masa saya jumpa dengan Ian tu, El Toro dah kat sana? Ada. Did you see? Yeah, I saw him. Itu siapa tu? Itu rakan perniagaan abangnya. Tapi itu kan dah hampirkan saya. Ya, memang dia kalau ikutkan hati mau pergi ke Nona tau. Wait. So bererti Toro nampak saya dengan Ian? Dia nampak semuanya. Waduh. Macam mana reaksi dia bila dia nampak saya dengan Ian tu? Saya tak nak dia fikir yang lain-lain. Kalau Toro dengar mungkin dia fikir yang bukan-bukan tau. I need to see El Toro right now. Today is the day I'm gonna run away. Fail tak fail, I'm gonna keep trying. Hari tu saya gagal kan cuba larikan diri. Saya nak cuba lagi hari ni. Tapi saya tak benarkan Nona pergi seorang diri. Saya tak nak nyusahkan kamu dua. Bahaya, Nona. Saya nak lari juga. Ya. Tapi satu syarat, Nona. Saya yang bawa Nona. Tuan tahu kan, once Tuan tolong saya, you put yourself in danger as well. You know that, right? Tahu. Tuan pun tahu kan, kanda van tu macam mana? Ya, Maverick tu macam mana? Tapi ni je yang saya boleh tolong untuk bantu Nona. Saya faham keadaan Nona. Saya tak nak Nona terseksa lah. Nona terseksa, kami pun rasa sakit tau. Saya sendiri tak percaya dengan Tuan Ian tu, Nona. Kalau macam tu, I'll be glad to receive your help. Okay. So, macam mana kamu nak tolong saya? Saya dah tukar baju ni. Plannya mudah. Apa? Okay. Nona Olivia menyamar sebagai Nona Katara lah. Saya ingat orang yang keluar daripada kedai itu adalah Nona Katara. I'll go change my hair first. Saya kena tunggu dalam kedai, nanti David tengok cari saya pula. Pergi tunggu dalam kedai, nanti saya pun tukar baju. Baik. Ketinggian tak sama. David tak tahu tu. Okay, aku nak buka baju. This makeup tu. Olivia ready? Ya, yeah, I'm ready. Tunduk kepala tu banyak-banyak tau. Okay. Mari, Nona. Boleh terjun yuk. Mari. Okay, I can see the bridge. Nona, kita dah bebas. Hah?
Kita dah free. Kejom lah, saya nak pergi ke Tambuwit. Saya nak jumpa Toro. Tambuwit. Nona, kita tak boleh terus ke Tambuwit, Nona. Why not? I want to see him. Unless you lie to me again, you guys. Saya tak tipu Nona lah. Habis? Kenapa tak dapat pergi sana? Kalau kita ke Tambuwit sekarang, kalau kantoi dengan Tuan Van, yang Nona Olivia tu bukan Nona Katara, confirm-confirm diorang akan ke sana, Nona. Dia ke pulang kan? Nah, dia kata Katara sudah pulang lah tu. Sudah pulang? Ya. Sudah dipulih baju? Saya rasa dia tidak-tidak lah dengan baju di kedai lah. Masa baju sama saja lah tu. Dia di mana? Masuk bilik sekarang lah. Tani, Tuan. Nona Katara. Ya. Adinda, bagaimana ni dengan Ian? Kamu bersetuju juga kah? Kamu suka kah juga dengan Ian tu? Kamu tahu kan sekarang keluarga kita bermasalah. Kanda lakukan semua ni untuk keluarga kita tau. Kan kanda suka-suka lakukan ni. Kanda harap kamu tidak marah terhadap kanda ya. Ya Nana, ini untuk kebaikan kita Nana. Bila-bila masa saja kita boleh disapu rata tau. Betul tidak? Sudah Dinda, janganlah marah-marah lagi Dinda. Kenapa diam sih ini? Dia merajuk lagi kah Tuan? Dinda? Oh, Dinda. Eh, ini bukan Adinda nih, ini Olivia nih. Apa maksud? Apa? Kau David buat kerja macam mana nih? Kau tak nampak kamu kat siapa nih, David? Ini Olivia tau. Tengok dia punya hidung lah. Hai, kenapa pakai baju Katara nih? Mana Katara? Hai, Tuan. Ini Nona Katara lah. Ada yang tak kenal, Tuan. Kau dengar nih, kau tengok betul-betul muka dia. Cuba bercakap nih, Olivia. Kenapa kamu berpakaian seperti ini, Olivia? Mana Risa ya? Katara sudah pergi. Astaga. Dia pergi mana? Larikan diri. Kau bersekongkol dengan dia sekalian, nih, Olivia. Ada yang berani-berani tak kenal, Tuan. Bu ya, Olivia. Saya minta maaf. Apa semua nih, Olivia? Sudah, keluar dari rumah nih. Saya tak mau tengok lagi muka kamu di sini nih, Olivia. Kamu jangan pernah munculkan diri lagi di depan saya. Di mana kamu buat kerja nih, David? Hah? Di mana Adinda sampai terlepas nih? Aduh. Mana dia pergi? Kau tak dapat bezakan enggak nih, Olivia sama Katara? Aduh. Apa masalah kau nih? Kau tidur ke apa? Eh, mana Nona Katara, Olivia? Saya tak tahu. Sekarang ni mana adik saya nih, Olivia? Saya tak tahu mana dia pergi. Kenapa kamu berani suka-suka buat benda bodoh ni? Sebab dia tak nak terima pinangan Tuan Ian. Ian itu satu-satunya pilihan tepat yang saya tak dapat tahu. Ian tu orang jahat. Bila masanya dia jahat dengan adik saya? Nona Katara yang bagi tahu sama saya. Tuan Ian ugut Nona Katara. Memang semua itu alasan saja itu. Supaya tidak mau kahwin. Dan mana kamu boleh berpikiran seperti itu, Olivia? Saya percayakan Nona Katara dari semua. Kamu percayakan Katara tu dengan nakal dia tu. Kalau bukan saya masih lagi hidup sampai sekarang, masih lagi berdiri sekarang. Lama sudah kita kehilangan nyawa tau. Saya cuma tolong dia lari. Tapi saya tak tahu dia pergi mana. Mesti dia angau dengan seseorang ni. Cakap cari informasi. Baik tu. Saya akan pergi jumpa dengan mata-mata tu. Jangan buang masa cari dan melapat. Tak guna. Kita cari sampai dapat memory. Kanda dah tahu ke saya dengan si Toro? Mana dia tahu? Dia tak tahu kan? Dia tak tahu tapi berkemungkinan dia akan pergi merata, Nona. Kita kena blend in sikit. Kita ke Blackwater dulu eh. Buat apa? Kita cari orang, Nona. Siapa? Tuan Gagak dulu. Kalau apa-apa berlaku dengan saya, ada Tuan Gagak kan? Kita ke Blackwater dulu sebab saya tahu dekat situ dia selalu ada dekat sana lah. Kuda kau tu okey ke? Dia penat, Nona. Biasa dia bawa seorang diri saja, Nona. What's that supposed to mean? Kan saya berat sangat. Saya tak cakap Nona berat, Nona. Kenapa? Saya siap-siap dengan shotgun. Ini saya biasa pun ada serigala lah. Saya pun Nona ada shotgun. El Toro bagi saya shotgun hari ini. Dia bagus lah. Masa diorang colik saya tu, diorang ajar saya cara menembak tau. Bagus lah. Saya ingat saya nak ajar Nona lah. El Toro dah ajar saya. Cak. Bunyi apa tu Nona? Kira semangat lah untuk acu-acu pistol. Mana tahu ada serigala di belakang. Hai. Sekitar sini lah. Timkan kat jeti. Tak ada. Tak ada sini. Cepat lain. Masih tengok je. Scan for gagal.
Saya ingat baju paci dia tu kuning merah macam tu. Rambut dia panjang-panjang. Dengan suara dia, hamba gagak capek. Macam mana? Lagi sekali. Hamba gagak capek. Sama lah Nona. Aduh lah. Kita tengok dekat ujung sana. Mana gagak ni? Okay, Nona nampaknya kita tak jumpa Nona. Okay, selain Blackwater, di mana lagi gagak selalu kau terjumpa? Selain daripada Blackwater, tempat yang kita selalu jumpa saya dengan gagak adalah Heartland Oil Field. Mari ya. Jom. Gagak, mana kau? Biasa jumpa dekat sini je. Gagak? Kenapa? Ular! Kenapa tu ular ke Nona? Tak, dia lintasi saya tadi kat camp tu. Saya cari gagak, ular yang timbul. Ada. Marilah Nona. Apa kata kita berehat dulu Nona? Tak dapat ke terus ke Tambuwit tuan? Tak boleh Nona, bahaya Nona. Tak sarankan kita ke Tambuwit lah. Berehat dulu eh. Saya risau kan El Toro tahu bila Olivia beritahu dia ada sana masa saya dengan Ian tu. Kenapa Nona risau? Nanti dia berfikiran lain yang saya sama dengan Tuan Ian tu. Tapi kalau Nona Olivia dah explain, dia faham lah kot. Saya harap lah macam tu. Manalah tahu Tuan El Toro dah give up kat saya. Kalau betul-betul dia cinta kan takkanlah dia give up Nona. Ya Nona. Baik. Iya. Kau bawa aku ni buat apa ni? Dulu orang buat kerja lah dekat sini. Tapi ditinggalkan. Nona ada lampu ke? Saya ada lantern. Okay. Ready ya? Ready ya? Wah. Dalam sangat ke tempat ni? Iya Nona. Dalam sangat. Nanti ada jalan keluar lagi satu lah. Macam tak selamat lah tempat sini. Risau lah, takut roboh. Dah kukuh dari tempat ni. Makan minum Nona cukup kan? Cukup. Tempat ni seram sikit lah. Tapi tempat ni tidak ramai lah yang tahu Nona. Malam tu oh. Tikus. Ya mari. Clear. Sini. Cepat. Banyak. Terus. Keluar. Oh. Oi. Hati-hati, sini ada. Ni baru cerah. Jadi kat sini cuba tengok tempat-tempat yang kering lah. Kat sana ke. Okay. Hati-hati ya Nona. Yo. Nona, rasanya janganlah takut jatuh Nona. Kita jatuh, sini-sini masih sini. Nak tidur lah tadi. Nona tidur lah. Saya pergi cek dekat luar dulu. Dorang. Is. Katara bangun. Siapa? Bangun. Ada orang. Hah? Siapa? Ada orang. Saya tak pasti. Tapi saya risau tuan Van lah. Larilah. Ya, mari. Eh. Sini. Dia lepaskan tembakan. Tapi kenapa lepaskan tembakan? Saya tak tahu Nona. Tuan cakap sini tak ada orang kan? Itulah tu. Okay, tuan Van cari Nona lah. Sini. Jalan keluar Nona. Okey. Ini launya. Aduh. Ya, Nona. Jom tadi, jom. Nona Katara, saya rasa saya dekat sini je, Nona. What do you mean? Saya rasa. Jom, just follow me. Nona terpaksa pergi sendiri, Nona. Kenapa? Tuan cakap nak tolong saya, tuan. Jomlah lari sama-sama. Nona, saya dapat tolong Nona sampai sini. Cari gagak dia turun. Ha? Saya dah halang dorang, Nona. Salah dorang. Mungkin Tuan Ben, Nona. Saya rasa memang Tuan Ben. Kalau tak, nanti dorang kejar saya sekali, Nona. Dorang kejar dengan Nona. Nanti dorang dapat tangkap Nona. Jadi, saya akan halang mereka lah. Nona pergi sendiri. No.
Nona, hati-hati ya. Tuan pun hati-hati tahu. Saya harap bukan Tuan Van lah. Kalau bukan dia, cari saya tahu. Iya, iya. Good luck, Nona. Baik. Good luck, Nona. Baik. Apa khabar, pengkhianat? Siapa pengkhianat? Kau lah pengkhianat. Tak letak senjata kau dekat bawah. Korang datang dengan siapa? Datang dengan siapa lagi? Kau tengok dekat atas tu. Kau tengok dekat atas tu, kat belakang kau. Bodoh sekali kamu. Dasar pengkhianat. Mana adik saya? Teri, mana adik saya tadi? Saya tak cakap apa-apa, tuan. Mau bercakap apa-apa? Bodoh sekali kamu, Teddy. Apa yang kamu buat ni, Teddy? Kamu ingat ini satu tindakan yang pintar kan? Saya letik kamu dari orang kanan. Saya ini yang kamu balas dengan saya, Teddy, ya? Kamu culik adik saya. Sekarang mana keberadaan adik saya? Saya buat apa yang saya rasa betul, tuan. Mengaruk saja kamu ni. Apa yang kamu buat? Mana adik saya? Apa yang kamu buat dengan dia? Mana weh, Nona Katara? Yalah, kau suka lah. Biar saya, tuan. Tak sangka kan kau buat macam ni. Dah tahu tadi aku guna pukul dengan Tuan Ben. Baik. Tak guna pengkhianat. Kau baling kat mana ni? Baling di tengah rumah tu. Eh, jangan tuan, jangan. Kotor tuan. Kotor situ. Sini tuan. Haa, campak di sini tuan. Baling di situ. Itu depan toilet tu. Ah, itu tempat dia. Selayaknya di luar sana, tapi kesian. Dia pun ada jasa juga, tapi itulah. Didi, kenapa saya bodoh sangat, Didi? Apa yang bodoh? Kau tak fikir kau buat kerja ni? Kak, buka baju. Apa dengan baju bodoh sekali tindakan. Alah, sejuk ke? Apa? Ambil senjata dia. David, buka ikatan dia, David. Gennard. Kau ingat aku bodoh ke? Kau ingat aku bodoh suruh kau jaga adik aku suka-suka begitu? Aku lama sudah perhatikan kau tahu. Kau kerja dengan saya kah? Kau kerja dengan adik saya tadi. Tapi tuan buat tu salah tuan. Kamu tahu kah saya buat ini untuk keluarga kita, untuk Continental. Kamu tahu kah? Kamu bertindak sesuka hati kamu saja. Mana dia? Belasah dia. Ai. Kau yang tak jaga dia kan, David? Kau simpan dia dekat mana? Kau dah tengok ke dalam gua tu? Kamu ingat saya tidak tahu kah, Teddy? Belakang saya apa kamu buat, Teddy? Teddy, sebelum kau buat ni kerja, aku sudah lama pasang mata-mata perhatikan kau, Teddy. Betul apa yang Maverick cakap sebelum ni. Dalam Continental ni ada talam dua muka. Dan aku tak sanggup, Teddy. Itu kamu, Teddy. Tak guna. Teddy, aku jaga kamu dari dulu, Teddy. Tak guna punya orang. Pengkhianat. Mana dia, wey? Mana dia? Aku tak nak cakap. Janganlah. Janganlah. Kamu mungkin kamu yang selama ni sambut di sebelakang kami, ya? Tuan, penjarakan dia, tuan. Buat apa kita kotorkan tangan tu? Ikat dia ni, bawa pergi balai. Tengok, Didi. Ramai yang sambut kau, Didi. Saya mahu dia di penjara kan, tuan. Ni, tuan. Letakkan dia di penjara selama-lamanya, tuan, kalau boleh. Penculik kau lah. Dasar. Adik saya entah di mana dia sembunyikan. Tak mau mengaku. Teddy. Hati-hati, Teddy. Aku diam-diam dulu di situ. Begini tuan, sebelum dia menculik ini tuan, saya ada menghantar mata-mata saya untuk memerhatikan tingkah dia tuan. Jadi mata-mata saya suspicious sama ini orang, si pengkhianat ini membawa adik saya lari.
Harap-harap Teddy okay lah. I think it's best for me to stay off the road. Siapa tu? Did I just hear something? Siapa tu? Siapa di sana? Dia. Tuan gagak. Ini mau apa sini? Saya ingat nak mancing, tuan. Saya nak mancing tapi tak nak jauh-jauh lah. Kamu seorang lah? Tuan? Iya, saya seorang. Mana kata kau? Mendengar tuan, kamu bawa dia lari tempoh hari? Iya, tuan. Saya bawa dia lari, tuan. Tetapi sebelum saya ditangkap oleh Tuan Ben, saya suruh kami berpecah lah. Tempoh hari, Olivia kata kamu di penjara? Iya, tuan. Betul, tuan. Bagaimana kamu boleh keluar? Kamu bawa dia ke mana? Mula-mula kami ke Blackwater dulu, tuan. Untuk mencari Tuan Gagak lah. Saya cari dekat Blackwater, tak ada, tuan. Lepas tu, saya pergilah dekat Oil Ridge tu. Dekat situ pun, tuan, tak ada. Itu memang Mama tak pernah pergi, ha? Kalau jumpa kamu, jangan mau pergi sana. Saya pun membawalah Nona Katara ke tempat persembunyian di dalam gua. Okay. Lepas tu, tuan, Tuan Van dapat mencari saya, tuan. Saya segera pergi ke Nona Katara. Keluar daripada pintu gua lagi satu. Saya cakap dekat dia, Nona, kita kena berpecah untuk Nona selamat lah. Lepas tu saya ditangkap oleh Tuan Ben, tuan. Tak boleh buat apa. Kamu ada berita sekarang dia berada di mana kah? Tak ada, tuan. Saya harap dia dalam keadaan yang selamat, tuan. Gila ke apa dia tu, wanita lah. Sorang-sorangnya. Berapa hari sudah ni? Iya, tuan. Tapi dia sudah dewasa kan. Dia pernah ke hidup di dalam lautan? Sorang diri? Mungkin tidak pernah, tuan. Tapi dia kan pernah juga melarikan diri sebelum ini. Ini bahaya saja. Kamu pula selepas ditangkap, Tuan Ben buat apa pada kamu? Mereka seksa saya, tuan. Mereka pukul saya, lepas tu mereka masukkan saya ke dalam lokap lah. Tapi lawman lepaskan saya lah. Sebab tak ada bukti yang saya menculik. Diorang kata saya menculik Nona Katara, tuan. Jadi tak ada bukti yang mengatakan saya menculik Nona Katara. Jadi sekarang kamu sudah dibebaskan. Kenapa berada di sekitar sini? Bahaya. Buatnya Tuan Ben jumpa kamu bagaimana? Saya dicari semula oleh Tuan Ben. Dipanggil semula oleh Tuan Ben. Untuk membantunya lah. Hah? Bantu apa lagi? Tak boleh buat apa, tuan. Ini hal keluarga, tuan. Untuk menyelamatkan keluarga saya, saya terpaksa buat, tuan. Maksud kamu? Kalau saya tak bantu dia, mungkin keluarga saya dalam bahaya lah. Jadi kamu tidak cuba cari Katara lah? Bagaimana tuan nak cari? Mungkin dia berada dekat tempat-tempat yang dia sebelum ni pergilah. Mungkin tempat Tuan Gagak pernah bawa ke. Hamba tidak pernah bawa dia ke mana-mana. Tapi hamba tahu di mana tempat dia pernah ada sebelum ni. Kamu ada orang yang follow kamu lah, tiada kan? Tak ada, tuan. Kalau begitu, mari kita ke Tambawik. Mari. Mereka di sini. Turun. Siapa kamu semua datang ke sini? Ini hamba gagak capek. Tuan ni gagak capek, tuan. Apa khabar kamu? Oh, saya sihat-sihat sajalah. Kamu apa khabar? Baik saja. Kenapa kamu kemari? Ini siapa ni? Ini Teddy. Mari masuk ke dalam. Apa kamu mau cerita? Apa kamu datang kemari? Mau menyampaikan yang Nona Katara sudah mau kawin kah? Tidak, tidak. Ada berita sedikit tentang Nona Katara itu. Berita apa pula? Teddy, kamu ceritalah. Macam ni, tuan. Tempoh hari. Macam ni apa? Kamu siapa? Nama saya Teddy Kit, tuan. Bodyguard kah? Iya. Baik. Apabila Tuan Van nak kahwinkan Nona Katara bersama Tuan Ian, tuan, Nona Katara plan nak lari lah, tuan, daripada rumah. Kenapa dia nak lari?
sebab Tuan Ian tu bukan orang yang baik, Tuan. Benar jadi begitu, dia Tuan? Dia tidak setujulah nak kahwin dengan Tuan Ian itu. Nona Katara melarikan diri daripada Tuan Van dengan bantuan oleh Teddy ini dibawa ke gua di mana? Di kawasan New Hanover. Tuan Van menemui mereka dan menangkap Teddy ini, akan tetapi Katara berjaya melarikan diri. Sekarang ini kami tidak tahu di mana Katara dan sepertinya dia kesorangan sekarang ini. Jadi hamba menjangkakan dia, yang dia mungkin datang ke kawasan ini. Oh, dia tidak di sini. Sebentar, dia lari dengan kamu kan? Iya, betul. Berarti dia dengan kamu. Mana dia? Kalau dia dengan saya, tak ada masalah, Tuan. Jadi mana dia sekarang? Saya suruh kami berpecah lah. Berpecah? Iya. Saya pergi mengadap Tuan Van. Tikus pun dia takut lah. Saya mengadap Tuan Van dan Katara lari lah. Lari? Sorang-sorang? Iya, Tuan. Kamu tinggalkan dia sorang? Habis tu, saya nak buat apa, Tuan? Kalau dapat tangkap dua-dua, sama saja dia dapat kahwin juga. Dia kena kahwin juga. Lelaki juga. Oh. Tuan, kenapa, Tuan? Kamu tahu, kan? Kamu tahu jam makan dia, kan? Betul tak? Iya, Tuan. Kamu tahu juga dia takut apa, kan? Iya. Tikus pun dia takut lah. Iya, Tuan. Saya tahu, sekarang, Tuan. Macam mana kita nak cari dia? Pada firasat hamba pun, hamba rasa dia lari untuk mencari kamu lah. Cari saya? Kalau dia cari saya, mesti dia sudah sampai sini lah. Adakah kamu pernah membawa dia ke mana-mana lagi selain daripada sini? Bentar, boleh kamu bawa saya tempat terakhir kamu pergi dengan dia kah? Boleh. Terakhir kamu salah. Berpisah. New Hanover. Mari gerak. Where am I? I'm still alive. Okay. Tingginya saya terjun tu. Mana senjata saya? Nasib masih ada lampu waktu. Oh, seramnya. Nak buat macam mana? Nampak air terjun sana tu. Aha. Kenapa dengan air terjun? Di situlah tempat terakhir saya nampak Nona Katara. Oh. Di air terjun tu kah? Iya, betul. Renang, Tuan. Boleh masuk ya dalam ni? Sebab saya yang masuk dalam balik, Tuan. Buat apa ni? Ada apa dalam? Gelap lah dalam tu. Teddy, kamu boleh tunjuk ke jalan dalam? Mari, mari. Hello, anybody here? Wih, tikus. Hai, takkan takut tikus. Macam mana dia boleh masuk sampai sini? Ya? Ini tahu juga lah punya makanan. Saya kamu sendiri terkejut tuan. Ada gua di dalam ini. Lalu tempat kamu. Dah daripada sana. Daripada atas sana. Gelapnya tempatnya. Nah, tak mungkin Katara masuk di dalam ini. Halo? Kamu tahu kan dia nakal? Halo. Tapi adakah dia berani nak tinggal dalam ini seorang-seorang? Tapi dia berani kan nak jalan seorang-seorang? Di luar tu mungkin lah, tapi di gelap ni. Jalan ni menuju ke mana? Ada satu laluan. Dulu orang buat mining di sini, tapi ditinggalkan. Mari kita tengok. Kamu seperti tidak perlu tunduk lah, pendek. Tak kenanya. Takkan kenanya atas ni. Kepala kamu. Takut. Sini ya jalannya. Iya. Saya bawa Nona Katara masuk daripada sini dan keluar melalui air terjun tadi. Kamu bodyguard Katara kan? Iya, Tuan. Abangnya ada keluar mencari kah? Dia ada suruh orang-orangnya. Takkanlah tak ada, Tuan. Kamu masih tidak jumpa kah? Iya, betul. Baik, saya mungkin akan pergi satu tempat yang saya pernah pergi dengan dia, dengan Red Poncho. Kamu semua mau ikut kah? Tempatnya agak jauh sedikit ya. Ke mana, Tuan? Ais, tempat persembunyian kita orang. Ini lah tempat kamu. Oh ya, di tempat dia bergaduh dengan Toru lah. Kamu pergi pusing sekeliling, mana tahu dia ada sini lah. Tuan, barangkali di perimeter sebegini tidak akan orang nak katara menyorok begini, Tuan. Dia rasa semua sejuk, Tuan. Tapi di sini selamat kan? Iya, memang selamat, Tuan. Tapi kalau dia berada di luar-luar begini, Tuan, suhunya tinggi, Tuan. Boleh mati kesejukan, Tuan. Itu hamba setuju. Hari itu kita di sini kan, dia tidak mati pun. Sebab adanya kamu. Ya, adanya kita, Tuan. Kita menjaga, kita menghidupkan api. Dia pandai kan menghidupkan api, guna api, Tuan. Saya tanya, Tuan. Kamu tidak tahulah kehebatan Nona itu macam mana. Skim orang pun dia pandai lah. Enggak? Ya. Kan?
Kenapa kamu tidak beritahu saya dia hilang? Hampa pun baru saja mendapat berita ini. Tempat ini sebenarnya tempat terakhir saya bawa dia. Oh, jadi kamu rasakan dia akan datang ke sini? Mungkin juga lah. Tapi kenapa macam itu, bau cakap lah. Mungkin dia akan mati kalau dia di sini kan? Ya benar, lagipun jauh perjalanannya nak datang ke sini. Sejuk lagi. Susah nak percaya. Dia bukan buat makan orang ya? Yalah, malam ni saya tak lapar, nak buat macam mana? Gagak. Ya. Dia tidak jadi kahwin, gagak. Tidak jadilah. Dia lari sebab kamu. Aduh. Risau pun ada. Mana dia, gagak? Macam mana akan lagi mau cari dia ni? Itulah. Kamu rasa dia akan ke kawasannya seperti mana? Dia seorang sekarang ni, tolong. Sebab itulah saya risau dia sekarang ni, gagak. Wah, Teddy sempat memancing lah. Biarlah dia mancing. Aduh. Dia kesiankan dia juga. Usukkan. Dia ingat lagi eh, masa saya bawa dia ke sini. Apa kata kamu pergi langgar ais? Ni. Sejuk. Kamu mau tahu kan dia langgar semua pokok tau? Tidak kerti sejuk kan dia? Entahlah. Kamu masih teringat-ingatkan dia lah. Rindu lah. Itu sudah pastilah. Memang. Yang pastinya saya kena cari dia sampai jumpa jugalah. Ya, dan hamba yakin dia juga sedang cari kamu. Tapi di mana dia mau cari saya? Tak tahu, hamba tanya. Di mana-mana tahu. Itulah, dia akan cari kamu di tempat yang kamu pernah bawa dia pergi ya. Itu saja. Kalau macam tu saya tunggu di sini lah. Mungkin dia belum sampai ke sini kan? Uy, hamba juga boleh mencari. Mungkin hamba boleh berada di sekitar Tamuwik dan Blackwater sana. Aduh, bentarlah. Apa dia buat sekarang eh? Nah, harapnya dia bawa lah senjata yang saya bagi ya. Kalau tak begitu pun mungkin dia tengah scam orang untuk teruskan kehidupan dia. Jangan risaulah, mesti berhidupnya dia. Iyalah, dia kenal dia lah. Jika hamba jumpa dia, hamba akan bagi tahu kamu. Ini kali pertama saya minta tolong dengan orang. Tidak perlu minta tolong, dia pun kawan hamba juga.